Selamat datang di Desa Wisata Ara, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. 1001 pesona ada di sini. Wisata alam yang memesona, tebing megah yang menguji nyali, cenderamata keren untuk orang terkasih, dan tentu kuliner yang lezat. Desa Wisata Ara terletak sekitar 190 km dari Makassar, atau sekitar 5 jam perjalanan dengan mobil. Well, terdengarnya jauh, tapi semuanya worth it. Jalan yang mulus dan pemandangan hijau yang memanjakan mata menemani perjalanan saya ini. Tapi sebelum menyapa Desa Wisata Ara, saya mau mampir dulu ke Pantai Bira. Dari sini saya akan menyeberang ke Pulau Kambing dan menyelam di sana. Yap, mumpung sudah di Bulukumba, sayang kan kalau nggak menyelam? Bulukumba terkenal akan titik selamnya yang memesona. Oke, saya baru aja sampai di Pulau Kambing. Yang di bawah ini adalah spot dive kita yang pertama. Dan kalau lihat dari visibility-nya, kayaknya bagus banget, cocok. Nah, kita siap-siap dulu. Oke, let's go! Yuk, siap-siap, udah gak sabar ingin lihat di bawah laut ada apa aja nih. Warna-warni terumbu karang silih bergantian melintas pemandangan mata. Karangnya juga terlihat sangat sehat. Wah, good job Bulukumba. Wih, ada sotong, keren ya. Dia bisa merubah warna tubuhnya dan berkamuflase mengikuti lingkungan sekitar. Akhirnya yang saya cari muncul juga. Ini dia, sang predator puncak lautan, white tip shark. Keren ya? Hiu memang sering kita jumpai di titik penyelaman ini. Saya masih penasaran dengan hiu. Untungnya di tempat penyelaman yang kedua, saya bisa melihat hiu dari dekat. Saya menuju gua yang menjadi tempat favorit hiu untuk beristirahat dan bercengkrama. Lihat, ada hiu yang tidur. Katup insangnya membuka dan menutup, mengalirkan oksigen segar ke setiap sel tubuhnya. Dari 375 jenis hiu di seluruh dunia, tercatat hanya 12 hiu yang berbahaya. Dan jenis white-tip shark yang berada di depan saya ini termasuk yang aman. Tapi tetap harus hati-hati ya. Selesai menyelam, energi pasti terkuras. Untungnya, di Pantai Bira banyak terdapat rumah makan. Pilihan saya jatuh pada restoran Anda. Apalagi kalau bukan karena bentuknya yang precis dengan penisi kapal kebanggaan suku Bugis. Ciri khas dari kapal penisi adalah memiliki 2 tiang utama dan 7 layar. 3 layar di bagian depan, 2 layar di tengah, dan 2 layar di belakang. Ketujuh layar ini fungsinya adalah untuk membantu kapal bermanuver mengarungi lautan. Selain itu, jumlah layar melambangkan 7 samudra yang mampu ditaklukkan oleh sang penisi. Diperkirakan, kapal penisi telah dibuat sejak abad ke-14. Dulu, penisi kerap digunakan untuk mengangkut barang dan menangkap ikan. Sekarang, banyak digunakan sebagai kapal mewah untuk para wisatawan. Pada Desember 2017, UNESCO pun meresmikan penisi sebagai warisan tak benda dunia. Keterampilan suku Bugis dalam membuat perahu penisi membuat saya takjub dan penasaran, seperti apa sih pembuatannya? Usai mendapatkan inspirasi dari www.indonesia.travel, saya pun semakin mantap untuk mengunjungi Desa Wisata Ara, karena disanalah gudangnya tangan-tangan terampil pembuat kapal penisi. Kayu yang baik adalah kayu yang sudah tua.
kayu tak langsung digunakan, melainkan dikeringkan terlebih dahulu agar mudah dipotong. Setelah dipotong, kayu pun dirakit sesuai peruntukannya. Dengan jumlah pekerja 5 hingga 10 orang, pembuatan kapal penisi bisa menghabiskan waktu hingga 10 bulan lamanya. Pembelinya tak hanya datang dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Harga kapal penisi mencapai miliaran rupiah, tergantung dari ukuran dan interior yang diinginkan. Besok, saya masih akan menyapa Desa Wisata Ara. So, saatnya mencari homestay. Protokol kesehatan senantiasa dijaga. Spray besi dan kasur empuk menjadi pelepas lelah yang mujarab. Biaya penginapnya sangat terjangkau, yaitu Rp120.000 per malam. Sudah termasuk morning coffee. Wih, asik nih, ada wifi juga. Saya jadi bisa posting keseruan liburan di Indonesia aja. Istirahat dulu. Sampai jumpa besok.